Ah, ini dia teman-teman yellow flowernya. Oke, coba kita ambil ya. Nah, sudah yellow flower sudah kita ambil ya. Coba kita cek dan sudah ada dua yellow flower ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Keren. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rantri Manteng yang paling kasih FC Kecamatan Okis. Untuk video kali ini gue akan bermain lagi game Rough Androidnya. Oh guys, inilah akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yang ditunggu-tunggu oleh para subscriber gue, oleh para viewers gue. Akhirnya game Rough Android ini atau game Oceanomad ini update teman-teman ya. Update-nya itu sekitar tanggal 7 apa April kemarin ya, sekitar tanggal 7 April kemarin. Dan di update kali ini, di update versi 1.135 ini, wah keren banget pokoknya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Untuk melihat bocoran update-nya, ini dia. Yang pertama, ada animasi baru untuk berinteraksi dengan di dalam item game ya teman-teman. Yang kedua, penanda ditingkatkan. Penanda itu gue gak tahu siapa ya, nanti kita akan review aja di dalam gamenya teman-teman ya. Yang keempat, yang ketiga, semak diperbarui dengan bunga teman-temannya. Wah, jadi menurut gua nih ya, di sini ada yellow flower teman-teman. Jadi updatean ini, di update 1.135 ini ada bunga yellow flower yang kalian cari-cari teman-teman. Wah, ini gua juga cari-cari sih. Akhirnya developernya mengupdate ada yellow flowernya ya teman-teman. Jadi di update sebelumnya itu masih bug gitu, yellow flowernya belum ada, dan sekarang ada teman-teman ya. Yang keempat, yang terakhir adalah bug pencarian diperbaiki. Ini memperbaiki. Oke, kita sudah ada di dalam gamenya ya teman-teman. Ini dia untuk tampilan gamenya, masih seperti sama. Dan ini gua ngulang lagi dari awal ya teman-teman. Kemarin gua udah bikin konten, gua ngulang lagi dari awal, dan sekarang gua ngulang lagi coy, karena demi kalian. Ini adalah bocoran update versi terbaru Rough Android ini atau game Oceanomad ini ya teman-teman. Jadi ini belum rilis global, belum ada di Play Store. Ini yang gua pakai itu versi mod ya, versi mod yang terbaru ini yang ada yellow flowernya yang tadi gua sebutkan itu. Kalau kalian ingin download atau kalian mau ngulang lagi, silahkan aja cek aja linknya ada di deskripsi video ini. Tapi kalau kalian mau nunggu sih ya, mau nunggu update di Play Store, tunggu aja teman-teman. Menurut gua sih semoga aja gak lama ya. Semoga aja tanggal 10 besok atau 15 lah, tanggal 15 April update ya teman-teman. Pokoknya secepatnya lah ya, supaya kalian juga bisa menikmati game Rough Android ini atau game Oceanomad ini teman-teman. Ini gua ngulang lagi dari awal coy. Bocoran update-nya nah, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau enggak, kalian translatein aja dah. Kalian bisa download game ini di deskripsi video ini. Oke, di sini kita akan cari apakah ada penambahan item atau enggak ya. Coba kita ke sini ya. Di sini di raft ada enggak? Di raft enggak ada teman-teman. Di production coba kita lihat, dan di sini juga enggak ada. Coba di survival, enggak ada kali ya. Oke, jadi di sini enggak ada penambahan item ya teman-teman. Mungkin animasi aja. Mungkin animasi aja kali ya. Ini gua udah ngulang lagi dari build seperti gua bilang tadi, dan dari awal itu seperti biasa harus melewati tutorial dulu ya teman. Oh iya, kita butuh ini apa namanya, ikan. Nah, oke, ini kita buka-buka dulu karena kita udah koinnya udah banyak itu kan. Nah, kita speed up. Oke, kalau kalian ingin download gamenya, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ini teman-teman. Ini offline ya. Oh ini nih keset, kita tambahin dulu ya. Nah oke. Oh jadi gini teman-teman, animasi barunya gini cok. Bentar ya, coba kita buka. Nah, tangannya kelihatan teman-teman, sekarang ada tangannya ya. Wah keren. Coba kita lihat lagi sekali lagi ya, kalau kalian nggak percaya nih. Nah tuh kan ada tangannya teman-teman. Jadi semakin update semakin keren sih ya. Semoga aja game Oceanomad ini cepat di update di Play Store ya, cepat dimunculkan. Gua gak tahu kenapa rilisnya atau update-nya di APK Pur dulu. Mungkin menurut gua nih ya, menurut gua itu masa percobaan teman-teman ya.
apakah nah di sini nih animasinya tuh kan set. Nah kalau kita memancing juga tuh ngehook tuh tangannya kelihatan teman-teman ya. Ah keren sih. Mungkin kita bakal langsung ke mapnya aja ya. Kita ke map. Oke. Kita tunggu teman-teman loading resource ya. Sekarang kita sudah ada di dalam mapnya ya teman-teman. Tadi setelah menunggu loading yang cukup lama ya. Aduh lama banget ya. Semoga di update playstore nanti nggak lama sih ya. Mungkin ini karena faktor mod aja kali ya. Oke. Di sini coba kita keliling dulu ya. Di sini coba kita ada apa, apakah ada penambahan baru mapnya gitu kan. Oh ini yang besar banget. Coba yang besar banget bisa kebuka gak? Ternyata masih belum kebuka juga teman-teman ya. Nama pulaunya Lost Container. Aduh ini kapan kebukanya ya. Ini gua penasaran sih. Ini pasti pulaunya lebar banget teman-teman ya. Kapan ya. Kalau begitu kita menuju ke pulau yang terdekat dulu aja ya teman-teman. Nah ini pulau ini nih. Coba kita ya pulau terdekat dulu aja gitu kan. Oke. Nah kita enter, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, kita sudah ada di pulau ini ya. Di pulau dekat rakit kita ini. Di sini kayak ada yang baru ya. Apa ya, coba kita lihat-lihat dulu. Oke di sini masih sama, ada pohon palem dan oh iya nih ada yang tanahnya teman-teman ya, tanahnya grafiknya dipernyata gitu kan, realistis grafiknya jadi realistis teman-teman ya. Oke kita akan coba cari yellow flower ya. Di sini kita review dulu nih, kita ambil dulu. Tuh kan sekarang tangannya kelihatan teman-teman, lebih nyata lebih keren ya. Kalau kalian ingin download silakan cek di deskripsi video ini. Oke kita ambil. Nah, seperti biasa ada jamur ya. Nah, ambil dulu jamur. Nah, jamur sudah kita ambil. Nah, ada kepiting tuh. Yang lucu, oke. Coba kita cari ya, yellow flower mana nih? Oh, ini dia nih. Akhirnya teman-teman sekarang sudah ada yellow flower ya. Coba kita ambil. Woi, ini mana nih? Kita ambil ya. Nah, oke. Nah, coba kita lihat di inventory. Sudah ada yellow flower ya, sudah ada 2 yellow flower di inventory gua teman-teman ya. Kalau gak salah yellow flower ini gunanya untuk apa ya, membuat peluru senjata kali ya. Setahu gua sih gitu teman-teman. Oke jadi kesimpulannya di sini sudah ada yellow flower ya teman-teman di game Rough Android ini. Akhirnya sudah ada, mungkin kedepannya bakal lebih keren lagi ya teman-teman. Oke kita coba kembali lagi. Oke, terus kita ke rakit kita. Oke, kita enter, kita tunggu. Oke, kita sudah ada di rakit kita ya teman. Baru juga ke rakit udah hiu aja nih. Lagi bikin konten nih, sabar dulu dong. Oke, jadi di sini sudah ada 2 yellow flower ya teman-teman. Ini ada jamur, coba kita makan dulu. Ada fern ini, gunanya buat apa ya? Ini ada cherry nih. Coba kita makan. Nah oke jadi sudah ada yellow flowernya ya teman-teman, sudah terbukti di updatean terbaru ini, di update 1.135 ini sudah ada yellow flower ya. Oh iya teman-teman, di sini sudah ada yellow flower ya teman-teman. Oke apalagi ya selanjutnya. Gua lupa, jadi di sini developer game Ocean Nomad ini beda lagi ya teman-teman. Sebelumnya itu namanya apa sih, gua lupa juga nih, Microscope atau apa ya. Jadi sekarang nama developer Ocean Nomad ini adalah Trashstone teman-teman ya. Nah di awal itu sudah ada bacaan Trashstone, jadi lebih keren lah. Siapapun developernya semoga aja kedepannya makin keren aja ya, makin oke. Waktu udah mulai pagi nih, udah mau pagi, fajar udah keluar tuh, matahari udah mulai keluar ya. Oke, di sini kita bakal narik-narikin dulu aja, cari item-item ya. Kalau kalian ingin download, kalian bisa cari aja, linknya ada di deskripsi video ini.
game ini offline atau bisa kalian mainkan tanpa koneksi internet ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan subscribe dulu, diaktifin juga teman-teman lonceng notifikasinya, karena bakalan ada video menarik, video seru di channel Raihan Agustiana ini ya. Please banget teman-teman dukung channel ini untuk terus berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe dan nonton video-video gua yang lainnya teman-teman. Oke, ini ada kotak nih, ada, nah ada barrel ya. Oke, dapat air lumayan. Aduh, burung tuh berisik aja ya. Oke, sudah dapat yellow flower dan ada cherry. Selanjutnya mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini, semoga cepat update nya di Playstore cepat muncul ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini, gua rencana sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah ada yellow flower gunanya untuk peluru pistol ya.